Ini yang jantan yang gacor. Gua ambil mini, mini nih, berapa kan? Temi. Kita tangkap. Langsung kena. Yang mana bro? Dapat satu. Dapat satu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di salah satu kios burung yang ada di Changhua ya. Banyak teman-teman yang nanyain katanya di Changhua ada kios burung itu di mana. Nah, saya mau nunjukin ke kalian, kalau kalian pengen ke apa kios burung ini alamatnya ya. Ini alamatnya. Silakan kalian pengen ke Changhua, silakan mampir ke sini. Dari stasiun naik taksi tunjukin alamat ini, paling bayarnya nggak nyampe 200 ya Roya. Paling mahal-mahalnya 150. Jadi ya, barangkali ada teman-teman yang dari luar Changhua mau datang ke sini dari stasiun Changhua, tunjukin aja alamat ini ya. Paling mahal-mahal 150 ongkos naik taksinya. Di sini jual burung apa rupanya, kok banyak. Apa kabar lakbet Indonesia? Kita emang juga numpuk noh lakbet. Nah ini lakbet emprit Jepang kilo ya Roy. Emprit Jepang. Nari betina. Ini juga banyak jual. Ini apa? Zebra fin. Berarti ingkol. Parkit Holland dikepi. Kalau ini parkit Australia. Nih. Cina ya, Roy? Orbun albino mata merah bukan. Jual burung ini udah tes DNA semua nih teman. Yang putih albino mata merah dia udah tes DNA. Ini kartu DNA nya ada nomor ringnya, banyak ini karena burungnya juga ada ring semua ini. Paling berapa sih Ray? 800. Di Taiwan burung apa parknya? Parkit Australia harganya 800. Kalau uang Indonesia sekitar 400.000. Di Indonesia harganya berapa? Di sini 400.000. Nah ini untuk parkit yang kecil-kecil itu. 150. 150 ente? Murah ya parkir. 150 NT sekitar berapa? 75.000 ya. Tapi itu banyak bulu yang kebaliknya ya. Nah. Ini yang bulunya baliknya. Di Indo parkir udah banyak parkir lovebird nih. Lovebirdnya lutino semua, puh cerah-cerah, mening, kuning-kuning. Banyak sih burung kicaunya juga ya. Burung utong. Burungnya hitam, paruh kuning, matanya ada kayak kacamatanya kuning. Ada klepnya. Ini burungnya gede teman-teman, seburung toksai. Kalau di Indonesia ada nggak ya? Ini enak kalau bunyi, cuma burungnya kadang-kadang bunyi. Nggak gacor. Murah ini. Ombiokan gelabak tapi udah dipisahin ya. Dapet
Oke, untuk stok murai batu banyak teman-teman. Di sini ada. Beranjangan murai batu banyak. Ini ada burungnya semua ya. Bahan ngepur. Yang jelas sih murai batu murah-murah, nggak nyampe 1000 kalau kalian datang ke sini sendiri ya. Harga mulai dari 700 NT. Ya tergantung burungnya juga sih. Kalau burung-burung kayak gini ombyokan jaringan atau ikatan murah-murah ini nggak nyampe 1000. Ekornya bondol-bondol karena kandangnya kecil-kecil. Sekarang saya mau coba ngombyok burung kenari. Kebetulan di sini banyak kenari, teman-teman. Ini teman kita mau nyolok kenari. Ada yang punya, Ray? Mana? Wah, kenari bahan banyak ini. Kita tangkap. Langsung kena. Ya, mana, Ray? Dapat satu. Dapat satu. Mana tuh? Oh, iya. Tadi kan ini apa? Lumayan buat penyihir. Posturnya besar. Ombyokan murah ini. Teh. Tapi stoknya tinggal sedikit. Kandang Roy. Kandang Roy. Kandang Roy, cekel Roy. Eh, manuke. Ngesor. Ini mau manu. Anu kan ya? Gila, Roy. Ketengar. Iya, ini anak ini. Mabur. Ini anak video ini. Iya, ini anak ini. Ini. Sebelum. Ini kan. Masukin karantina. Gue. Iya benar. Roy, kandang gue ada bahan roller gak? Gue murai buat murai, gede Vietnam, made in Vietnam. Ada bahan roller gak? Ini ya kak, gak ada. Ini ukuran kandang murai batu nomor 1. Tapi jelek sih Vietnam. Nggak ada, ini ada. Lihat burung tok saya pacaran, Roy. Jangan deket-deket, nanti kabur. Malu dia. Nah, kan. Ya. Tok saya pacaran. Ya,
Kuatur ini teman. Ini yang jantan ya kuatur. Ini yang betina ini. Menarik nggak, ini teman-teman, banyak burung-burung antik di sini. Oke. Fountain. Abang ini kan ini. Wambi mini, nak berapakan? Temi. Wah, Siberian banyak loh. Watan gede-gede. Nah, buat teman-teman yang tahu sama burung ini, coba kasih komentar dulu. Warnanya sama kayak burung ini, peledakan. Mirip banget sama burung peledakan. Apa? Nyari ulet dia, Roy. Pengen makan nih. Uletnya di bawah. Uletnya turun di bawah, kasihan. Tadi di samping ada ulet. Mana ulet? Ini mangkok. Iya. Kasih ulet, Roy. Kasihan dia pengen makan, Roy. Kilo. Picek ta kowe. Picek lah yor kuwi. Fokus ning sor. Sing dhuwur wae cemplung nang anu blas yo. Siberian lagi banyak, Bos. Mening-mening merah-merah temboloknya. Ini pecipatan, salto-salto ya. Itu karena mahalnya. Taruh di atas. Upgrade. Kura-kura. Makannya apa coy? Cabe. Kangkung, sulcata itu. Ya. Sulcata gua. Ini yang besar mana itu? Yang kuning. Yang itu ya, sulcata. Gedenya setekem, lagi naik kecil-kecil. Ini ada kecil-kecil. Cilik banget, Roy. Kayak anakan plak nih. Yang satunya udah diambil. Mana? Tadinya yang dua. Ada dua tadinya. Yang ambil yang tadi. Oh. Nah, di sini juga dia jual pakan, teman-teman. Roy, kandang Vietnam, Roy. Baru nih. Kandang buat rujukan itu loh. Oh, yang ukir. Naga ukir jelek mahal, ukir kayak gini aja kalau di Indo nggak laku, kalau di sini mah mahal. Cangkrik apa gantungannya juga. Ini teman-teman, kita beli wadah keramik buat burung pleci.
Bintang. Harganya loh itu mending-mending. Di Taipei ya lumayan sih. Bilang harganya, Roy. Harganya 15 NT. Kalau uang Indo berapa, Roy? 7.500. Boh. Ngitung-ngitung dikit, Roy. 10 kali 5.000. Ini 7.500. Sambil banget, Roy. Titipan kancane. Oh, nipah. Kalau jatuh, pecah. Masa keramik sama plastik ini harganya sama. Roy, beli yang banyak, Roy. Lama ya, ini gue ada. Ini berapa harga? 10. Bukan, ini gue yang berapa? 80块. 80块? Iya. Oh. Bukan 50块 mah? Hahaha. Ini 20的 nih, 用过啊? 用过了. Hahaha. 帮我这样, 正步, 跟这个, 背子. 这个。 那个呢? 我的, 这样。 不能放在一起啊, 这个我, 我, 我朋友的, 我放, 我, 嗯, 你看。 你先放那边, 等一下, 再看。 好好好好, 看看。 Kita mau ngeliat di lantai atas, teman-teman. Apa, Ray? Benang bekas? Vietnam. Benang Vietnam nih, kenang trucuan. 1.500. Tapi trucuan Vietnam mahal loh. Mahal di sini kan burung impor. 8.000. Bah, 4 juta di Indonesia cuma berapa? 700 apa 1 juta? Nah ini teman-teman di lantai atasnya. Oh, eh? Ke depan. Murainya kemana? Depan. Biasanya kalau lagi banyak burung murai batu katanya banyak di sini. Kosong. Tinggal berapa? Cuma ada burung boksai. Boksai murai kosong sama beranjangan. Beranjangan giras-giras. Beranjangan pernah nanya harganya berapa, Roy? Belum pernah nanya. Nih, sanmak nih. Sonca ini kerang-kerang sih. Di Taiwan itu kebanyakan burung beranjangan sanmak sama sonca ya, teman. Kerang-kerang. Darian juga ada. Ah, daripada kosong ini murai batunya. Kita pindah ke sana, teman-teman. Andirai. Farbeng, ternak ya? Nori, nori. Ternak ini. Bukan ternak, stok kali. Stok pasangan. Nori ini bagus kayaknya. Nggak tahu di Indonesia ada apa nggak ya? Cakep-cakep nurinya. Kalau kita deketin ke sana itu lagi ternak ya. Takut ada apa-apa. Nah, telurnya ada yang banyak yang gak jadi. Nah. Taruh di bawah. Nah, dia itu stres. Gak nyaman kadang ada orang baru masuk kayak kita-kita gitu. Kita balik lagi. Banyak. Soalnya burung apa, Roy? Enggak ada bias. Ini karena sekarang itu lagi belum musimnya burung ya. Jadi kemungkinan burung-burung itu di kios-kios juga lagi enggak ada stok. Yang kirim ke Indonesia kandangnya kali. Oh, ini buat ngimpor burung ke Indonesia biasanya katanya, teman. Burung prit, lakbet. Burung ini paling apa? Prit apa namanya? Yang warna-warni Golden Amadin itu iya, katanya iya. Banyak peminatnya di Indonesia. Ini kebetulan lapan yang apa bos cowoknya nggak ada. Kalau bos cowoknya ada kita bisa nanya-nanya ya. Kemarin tanya tuh yang kandang. Ini kotak karantina kayak gini nih, Roy. Ininya kan ada busanya buat ini buat apa air biar nggak tumpah kapas. Jarak jauh. Oh, masuk ke Indonesia rame. Biasanya burung Golden Amadin ya. Kalau burung kicau itu Golden agak susah. Dengan lakbet. Lakbet. Lakbet yang warna-warni tuh.
turun lagi karena burung di atas juga lagi nggak ada burung, cuma sedikit. Kosong. Kosong. Oh. Oh lah. Baik-baik kuyarau. Baik kuyarau. Halo. Ada apa? Keberatan ini GPS. Hey,